sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini. Ya, silakan sahabat semua untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Ya, Feral Bramasta setelah menikmati dan memantau rumah impiannya kemarin, terlihat malamnya Feral Bramasta lagi bersiap-siap untuk nge-gym. Ya, Feral Bramasta akhirnya kembali dengan rutinitas yang dulu bersama dengan para sahabat, yaitu nge-gym. Namun sekarang Feral Bramasta terlihat sangat sibuk dengan sinetron Putri untuk Pangeran. Dan akhirnya sekarang Feral Bramasta bisa kembali ke rutinitas berolahraganya. Ya, apakah itu berkat semangat dari sang pujaannya TV Birastanti yang memberikan jamnya untuk selalu ingat berolahraga? Ya, jamnya yang dikasih oleh Feby Rastanti selalu dipakai oleh Feral Bramasta. Ya, ternyata jam dari Feby Rastanti sangat spesial ya. Apalagi Feby Rastanti juga memakai jam yang sama. Ya, memang pasangan yang luar biasa dan romantis. Feby Rastanti yang kemarin adalah sinetron yang dia bintangi Istri Kedua Taman. Apakah Feby Rastanti akan mendapatkan proyek baru? Ya, kita doakan saja ya sahabat semua. Siapa tahu Feby Rastanti mendapatkan proyek bersama dengan Feral Bramasta atau bergabung dalam sinetron dari Feral Bramasta. Ya, doa yang terbaik buat Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, komen dan subscribe channel ini, supaya channel ini makin berkembang dan memberikan informasi seputar Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru hari ini dari Feral dan Feby. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.